Adanya pembalakan liar di wilayah Kabupaten Sigi dibenarkan langsung Bupati Sigi Irwan Lapata dalam press conference bersama awak media pada Jumat pagi. Pembenaran ini diutarakan menyusul banyaknya material kayu yang terbawa saat banjir bandang melanda 5 desa di Kecamatan Dolo Selatan pada Minggu malam. Atas kejadian ini, Irwan mengaku tengah melakukan penyelidikan bersama pihak terkait serta membangun komitmen untuk menindak tegas para pelaku pembalakan liar. Sebab jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan material yang sama akan kembali muncul jika terjadi banjir. Ini semua yang kami lakukan kemudian bukan hanya di Lolo Selatan, tapi di Bangka, Omo, Salo, dan Tuva. Nah, kalau kawan-kawan wartawan lihat di sana, luar biasa, kayu itu saya aduh lihat itu ya sedih juga dan lain sebagainya. Ini gelondongan kayu ini yang mungkin yang bekas-bekas dari atas itu tertumpuk semua, itu yang menghantam memutus jalan. Ya tentunya ya saya sekali lagi berharap dan menyampaikan ya komunikasi ini dengan kawan-kawan Polhut, teman-teman BKSDA, kawan-kawan ya mungkin secara kewenangan itu kami hanya melihat dari jauh, tapi sebagai pemerintah juga saya bertanggung jawab sebenarnya dengan ini. Makanya ini nanti perlu dibicarakan baik lagi supaya lebih tegas lagi bahwa ketika ada pembalakan di atas langsung tidak perlu lagi, dan saya yakin di sana pasti ada. Kenapa? Buktinya ada potongan kayu itu luar biasa yang keluar itu. Tim Liputan Radar TV Palu.